Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit tutorial, yaitu bagaimana caranya kita mendapatkan URL streaming radio atau URL radio online. Nah, nanti menggunakan web browser, saya menggunakan Chrome ya. Nah, nanti kita bisa mencari di website dari stasiun radio tersebut, atau kita bisa mencari website yang menyediakan kumpulan-kumpulan berbagai stasiun radio ya, streaming stasiun radio. Nah, ini salah satunya, radioonline.co.id. Baiklah, saya akan mencoba Indika FM, ini contoh saja ya. Oke. Oke, dia online. Nah, untuk mendapatkannya kita klik kanan, kemudian klik inspeksi, atau kita tekan F12 ya di keyboard untuk membuka developer tools. Nah, seperti ini muncul developer toolsnya. Oke, setelah itu kita klik network. Ya, pastikan di sini all. Nah, ini posisi sebenarnya sudah mulai merekod network activity ya. Kalau tidak langsung berjalan, biasanya kita nih tekan Ctrl plus R ya. Kita tekan di keyboard Ctrl plus R. Oke, biasanya langsung play ya. Kalau tidak ya nanti tinggal di play. Oke, cukup beberapa detik saja. Oke, di sini kan adalah log networknya tadi yang ya kita rekam. Saya stop dulu. Baik, kita di bagian waterfall akan mencari bar yang paling panjang ya, bar network. Nah, di sini ini ketemu nih. Coba kita lihat ke atas lagi, tidak ada. Nah, ini di network log activity di bagian waterfall ini yang paling panjang. Oke, ini kan. Nah, kita geser ke kiri ya, bagian listen, berarti kita klik di sini. Nah, di bagian headers di bawahnya ada request URL. Nah, ini ketemu nih. Ketemu URL-nya ya. Coba kita salin. Oke, ini kita bisa coba kita tes di web browser apakah bisa. Kalau tidak bisa, kita nanti menggunakan media player semacam VLC ya. Nah, ini bisa ternyata. Oke, atau bisa kita menggunakan VLC atau media player yang lain, insya Allah juga bisa ya. Oke, VLC, kita ke media, sistem jaringan, saya pastikan di sini. Oke, nah, bisa ternyata ya. Jadi, nah itu ya caranya ya. Oke, saya ulangi lagi. Oke, kita F12 lagi. Saya akan mencari contohnya apa ya, Gajah Mada FM mungkin. Nah, oke. Nah, ini kalau tidak bisa muncul suaranya, biasanya kita klik di sini akan muncul pop-up video yang baru ya. Oke, sudah. Nah, sama ya. Di sini kita maximize, kita F12. Nah, nampaknya dia membuat pop-up window baru ya. Sama ya, kita ke network. Langsung Ctrl R. Seperti itu. Oke. Ini nampaknya tidak usah di-play juga langsung merekam. Oke, coba saya stop dulu. Nah, sama ya, di waterfall kita bisa mencari ya bar yang paling panjang ya. Nah, kalau di sini, nah ini ya ketemu, ini berarti di sini ya. Nah, kalau kita klik di bagian header juga langsung ketemu nih. Oke, Gajah Mada M, coba kita buka di, kalau di web browser tidak bisa, kita bisa melalui media player ya. Mohon bisa. Oke,
Oke, nah itu tadi ya caranya kita bisa mendapatkan URL streaming radio yang ada di dimanapun ya di dunia ini ya. Nah, kita bisa mencari di berbagai daerah di Indonesia atau di mungkin di dunia ya yang menyediakan radio streaming. Nah, kita bisa mencari mendapatkan URL-nya dengan developer tool ya F12. Tinggal kita nanti pilih stasiun radionya, kita rekam ya, kita rekam di bagian network. Nah, itu nanti tentunya kita akan bisa mencarinya tadi di waterfall ya, di bagian waterfall yang paling panjang lah, disitulah nanti letak URL-nya ya, kalau kita klik di bagian header akan ketemu. Oke, demikian sedikit tutorial mengenai mencari URL streaming radio online di website ya, ya di web browser. Oke. Tidak hanya Chrome ya, kemudian Edge dan Firefox hampir sama ya, pakai developer tools. Nanti akan ketemu juga. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.